Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa bi ihsan Ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah kita lanjut lagi Pelajaran Alfiyah Ibn Malik Tawdih Fabayan Yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Sa'id Ibn Abdul, Ibn Abdul Hadi Aliyafi'i Hafizullah Ta'ala Kita masih melanjutkan pembahasan Inna Fadol Bismillah qalan nazim wa hamda in naftah lisaddi masdari masaddaha wa fi siwa Baik. Kata beliau berkata Nazim rahimahullahu taala wa hamza inna iftah li dimas masdari masaddaha wa fi siwa dzaka Masya Masyaallah ringkas sekali sini ya kata beliau. beliau berkata hamzanya inna ya iftah maksudnya berilah harokat fathah, pada hamzanya inna li saddi masdar ya karena masdar dapat menduduki masadaha tempatnya Maksudnya mahalnya. Kan di Mutamima di Koturnada. Kalau dia berada dalam kedudukan Fa'il. Kalau dia berada dalam kedudukan Khobar. mutada nah Kalau dia berada dalam kedudukan Mafulumbi Umbi. Itu kan semua di, bisa ditakwil kemana? Kemana? Ke dan Makanya dia Fathah. Fathah. baca anak. Dibaca anak. Wafisi wadakatsir. Pada selain itu, Kasrola. Artinya kalau tidak bisa ditakwil ke masdar, kasro. Bukan berada dalam kedudukan fa'il, kasro. Tidak berada dalam kedudukan maf'ulumbi, kasro. Tidak berada dalam kedudukan na'ibul fa'il, kasro. Tidak berada dalam, tidak masuk huruf jar, kasro. Anda paham kan? Di tempat-tempat yang di fathah. Selain itu, kasro. Inna. Coba sebutkan. بسم الله قال الشارح انتقل الناظم الى مواد فتح همزه ان وكسرها فابتدا فابتدا ذلك بقاعده عامه وهي اذا كان المحل لمصدر منسبك فافتح الحمزه وان رايت المحل لغير ذلك فاكسرها اولا ان بفتح الحمزه حرف مصدري ان تس اي تسبق مع ما بعدها بمصدر السبق أن يؤخذ المصدر من خبرها ويضاف إلى اسمها نهو يؤجبني أنك فاهم فتقول يؤجبني فهمك هذا الوجه الأول فلو كان خبرها جامدا نهو يؤجبني أنك أسد فإننا حينئذ نأتي بالكون مصدر فنقول يؤجبني كونك أسدا ومتى وقعت إن موقع مصدر فتفتح همزتها كأن تقع في موضع فاعل نه يؤجبني أنك فاضل أو مَفْعُولٍ نه أحببت أنك فاهم أو نائب فاعل نه قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن أو مبتدئ نه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشئة atau majrurin bi harfi jarrin nahu dzalika bi anna Allah haqq. Ah, sampai situ itu kan sudah ada di mutamima. Dah sampai situ itu sudah sebutkan semua di mutamima. Ah, setelahnya ini juga Masya Allah terus. Au mudhafin nahu innahu la innahu la haqqum mithla ma annakum tantikun ai mifla nutkikum. Wa mata ma kana al mauqi'u fatuk jumlatin fatuksaru hamzatu inna. ويجوز الوجهان بهذا الاعتبار أي جملة على وجه ومفرد على وجه ثم انتقل الناظم إلى ذكر المواد التي تكسر فيها همدة إن وجوبا Baik. فقال كتب له انتقل الناظم رحمه الله الناظم رحمه الله بربند إلى مواد فتح همزة ke tempat yang difatah hamzanya inna wa kasriha dan kasronya. Fattada adalika bi amah. Maka belum mulai dengan koedah umum. Wahia dan dia adalah. Ida kanal mahallu limas darin Kalau tempatnya itu untuk masdar yang diubah. Iya. Yaitu dari kata jumlah menjadi masdar. Fathahil hamzah. Maka fathahlah Hamzanya. Kalau kamu melihat tempatnya bukan seperti itu. Itu tidak bisa diubah ke masdar. Faksirha maka kamu tinggal kasro. Awalan yang pertama. Anna bifatil hamzah. Difatah hamzahnya. Harfu masdari harfun masdariyun. Itu huruf masdar sebenarnya. Jadi bukan hanya an. Yang harfu masdar. Tapi juga siapa? Anna. Iya. Aitus sebaku mama abak maama abak maa ada habi dari itu digabung dilebur bersama dengan apa yang setelahnya menjadi masdar. Jadi dia bersama apa yang setelahnya bisa diubah menjadi masdar. Asabaku as apa itu asabaku? As Ini sering kita lewati kata asabaku. As Ayo kodal masdar min kobariha wa yudo itu maksudnya, diambil masdar dari kobarnya dan disandarkan kepada isimnya. Diambil masdar dari kobarnya dan disandarkan kepada isimnya. Nah, contohnya. Yu'jibuni annaka fahimun. Apa jadinya? Takdirnya. Fatakulu yu'jibuni fahamuka. Tahu gak? Annaka fahimun. menjadi apa? Fahamuka kaknya jadi antum ambil kobarnya jadikan isimnya menjadi mudap pun nilainya kan tadi kan yujibuni annaka fahimun fahimun jadikan masdar kemudian sandarkan kepada isimnya kak jadinya yujibuni pahmuka jadi isimnya menjadi mudap pun nilai kobarnya menjadi mudap iya itu pembahasan pertama. kana khabaru hadal wajhul awal. Ini sisi yang pertama. kana khabaru hajamidan. Jika khabarnya jamid. Kata tadi kan khabarnya mustad. Jika khabarnya jamid. Iya. Bukan mustad. Bukan kata pecahan. Ya. Maka, apa yang terjadi kalau korbannya jamid? Nah contoh dulu yujibuni aneka asadun. Asadun itu adalah apa? Jamid. iya yujibuni annaka asadun. iya uji asadun. Ia apa yang terjadi? Fa innana hina idzin na'ti bil kaun. Mas dari kana. Masya Allah. Ini faedah. Sesungguhnya ketika itu kita datangkan apa? Kaun. Kita datangkan kaun. Iya. Masdar dari kana. Fanakul yu'jibuni kaunuka asadan. Jadi bukan asadnya kita ubah menjadi masdar, karena masdar asadan tidak ndak punya masdar. Maka antum datangkan kaun, kemudian ka itu Anaka. An ka-nya itu mudah nilai dari kaun. Asadan tetap sebagai abad kobar, tapi kobarnya siapa sekarang? Kobarnya kaun, kobarnya kaun. Ah ini faedah. iya. Yeah. Ini adalah faedah. Masya Allah. Wa mata wako'at inna. amas ammasdarin. Kapan inna. Berada di posisi sebagai masdar. Berada di posisi sebagai masdar. Fatuftahu hamzatuhah. Maka di sini difatah hamzahnya. Difatah hamzahnya. Kapan itu? Bila sebutkan sekarang posisinya. Ka'an tako afi maudi fa'ilin. Seperti dia berada dalam tempat fa'il. Nah yujibuni annaka fadilun. Itu kan fa'adilun. <coughs> annaka Fa'ilnya fa yujibuni. Au maf'ul. Atau berada di posisi maf'ulun bi. Nah ahbabtu annaka fahimun annaka fahimun berada dalam kedudukan nasab. Ya. Au naif fa'il atau sebagai naif fa'il. Nah contoh. Kul uhiya. Fil majhun Ilayya annahu stama'na farum minal jinni. Annahu stama'na farum minal jinni. Naibul fa'il dari uhiya. Au mubtada atau mubtada. Nah. Wa min ayatihi annaka tarul ardo khosyiatan anna katarul ardo itu khobar muqtada muakhot. Muqtada yang diakhirkan. Au majrur bihar jar atau majrur dengan huruf jar. Nah dalika bi anna Allah huwal haqqa. Bi anna huruf jar. Au ilai atau dia sebagai mudhaf nilai juga. Nah contoh innahu lahakkum mitlama annakum tantikun Iya, aik mitla nutkikum karena anakum tantikun itu adalah berada dalam kedudukan jer sebagai mudapun ilai berada dalam kedudukan jer sebagai mudapun ilai ini tempat tambahannya dari buku baru adalah dari buku yang lama mudapun ilai karena di mutamimah langsung jelas ya tempat-tempat dibaca anak kalau dia sebagai fa'il. Naibul fa'il, Mau mu'tada, mau masuk huruf jahat, lima. Atau tempat yang satu, mau di ta'lil. Kalau berada di tempat apa? Posisi ta'lil, bisa. Iya, di sini tambahkan kalau dia sebagai mudah pun, ilai, sama juga. Wa matakana, wa matamakana al-mauki'u-mauki'a latin inna. Dan kapan kedudukannya adalah kedudukan jumlah maka di kasro hamzanya inna. Bukan di fathah. Ya. Kalau tadi itu kan langsung sebagai fa'il Maaf naibul fa'il, mubtada. Bukan jumlah. Kapan sebagai jumlah? Antum kasro. Antum kasro. Ya juzul wajahan bihadal Boleh dua sisi kalau dilihat dari nilai ini ay ala wajihin wa mufradun ala wajihin. Boleh antum lihat pandang sebagai jumlah di atas satu sisi dan boleh antum lihat sebagai mufrad yaitu bukan jumlah pada satu sisi. Paham kan? Maka kapan antum jadikan dia sebagai jumlah antum kasro menjadi inna. Tapi kalau antum jadikan sebagai mufrad fa'il, na'if fa'il, maf'ulun bi, kemasukan huruf jar pun ilai fathah. Antum fathah. Setelah itu beliau pindah ke tempat yang dikasro padanya hamza inna secara wajib. Beliau berkata, qalan nadim faktir fil tidak, wa fi wa isu inna liaminin yaminin mukmilah. Masyaallah. Kata beliau, faktir kasrolah fil tidak. Kalau dia berada di awal, mudah sekali. Jika dia berada di awal, kasro, dibaca inna. Iya, dibaca inna. kasro, jika dia berada di awal. Kalimat. Terus, wafibat bat wafi istilah. Masya Allah. Dan, jika berada pada permulaan silah. Maksudnya silatul mongsul. Jadi kalau ada inna anna setelah isi mausul pasti inna. Dan itu awal jumlah silatul mausul. Masya Allah. Wahai itu inna liyaminin mukmila. Demikian pula ketika inna menjadi kesempurnaan dari jawaban sumpah. Kalau di mutamimah dikatakan kalau terletak setelah sumpah. Kalau terletak setelah apa? Sumpah. Iya, juga dibaca inna. Muda ini alhamdulillah. Kalau ini belum ada hal yang baru di bait ini, ini dibaca inna. Sama dengan buku-buku sebelumnya. Coba baca. Ayuqala syarih tuksaru hamzatu inna fi awalana tidak Nahu inna a'tayna akal kausar. Wasani wa fi bad'i silah. Ayu taqa'u fi sadri silatil mausuli. Bihaisu la ha syai'un. نه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنون بِالْأُسْبَحِ ثالثا وحيث إن اليمين مكملة أي إذا وقعت إن في جواب القسم وجواب القسم هو الذي يكمل اليمين ويترتب فتح همزة إن وكسرها في الكلام على ذكر الفئل القسم وعدم ذكرها على اللام المزهلق التي تأتي بعدها ويكون ذلك على أربع حالات: أولاً أن يُذكر فئل القسم واللام المزهلقه، ويجب الكسر فيجب الكسر قولاً واحداً: نهو أقسم بالله إنك لفاهم. ثانياً: أن تذكر اللام ولا ولا يذكر فئل القسم، ويجب الكسر قولاً واحداً: نهو والله إنك لفاهم. ثالثاً: ألا تذكر اللام ولا فئل القسم، فَيَجِبُ الكثر على الصحيح وخطأ المخالفة، نهو الله إنك فاهم. رابعاً أن يذكر الفئل ولا تذكر اللام، فيجوز الوجهان باتفاق، نهو أقسم بالله إنك فاهم، ومنه قول الشاعر: أو تحلفي بربك العلي أني أبو زيالك الصبي.

yang kedua pada awal sila, yaitu ketika dia terletak di awal sila mausul. Beha itu layas Ketika dia tidak diawali oleh sesuatu apapun. Nah contoh. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu ubil usbati. Mana dia? Hmm? Ma inna. Jadi setelah isim mausul. Isim mausulnya ma. Terus yang ketiga itu inna lil mukmila. Dan ketika inna menyempurnakan sumpah yaitu idza inna fi jawabil qosam. Yaitu kalau inna terletak sebagai jawaban sumpah. Fa jawabul yamin. Karena jawaban sumpah itulah yang menyempurnakan sumpah wa yatarattabu fathu hamza inna wa kasruha fil kalam ala dzikri fi'il qasam wa adami dzikrihi dan direntetkan di fathu hamzanya inna atau kasra dalam pembicaraan terhadap penyebutan fi'il sumpah dan tidak penyebutan tidak ada penyebutan fi'il sumpah dan terhadap lam muzahlaqa yang datang setelahnya fa yakunu dzalika al arba'i halat maka hal itu di atas empat keadaan Pertama ayat karfiil kosam walam al Ini keadaan pertama disebutkan fiil sumpah dan lam muzahlako. Maka di sini wajib di kasro satu pendapat seperti ukusimu bilah inna fahimun. Karena kenapa antum kan sudah tahu alasannya lam muzahlako tidak akan pernah berpasangan kecuali dengan inna. Tidak mungkin. Makanya satu pendapat. Kedua antut kerlam walayut karfiilul kosam disebutkan lam dan tidak disebutkan fiil sumpah. Faya jibuk al kasro wahidah sama. Wajib juga dek kasro satu pendapat. Nah wallahi inna kalafahimun. Yang ketiga Allah tut wala walafiilul kosam ini masalah. ndak disebutkan lam dan ndak disebutkan fiil sumpah. Faya jibul al kasro ala sohi. Maka wajib kasro berdasarkan pendapat yang sohi dan salah yang menyelisihinya. Ya, tapi ingat di atas pendapat yang sahih. Yang ini ya. Ya. Nah contoh wallahi innaka fahimun. Karena walaupun tidak ada lam, tapi kan diawal oleh sum, sumpah. Yang keempat. Ayutkar fiil wala, wala kalau tadi disebutkan, kalau tadi tidak disebutkan lam dan tidak disebutkan fiil. Kalau ini disebutkan fiil dan tidak disebutkan lam. Faijuzul wajhan. Bittifak. Ini boleh dua sisi berdasarkan kesepakatan. Nah, ukusimu billahi innaka fahimun. Boleh. Boleh juga untuk baca Ukusimu billahi annaka fahimun. Wa minuhu syair Di antaranya perkataan penyair au tahlifi bi rabbikal ali anni abu dayyalika sabi syahid yajuzul wajhan fi anni li annahu dhikra dhukira fiilul qasam faqat jadi kalau hanya fiil sumpah yang disebutkan boleh dua boleh in inna boleh anni terus kata beliau haitsu inna lil yamin mukmila masuk di dalamnya tiga keadaan yang pertama pandak dari keadaan yang telah lewat yang disebutkan. Kenapa tidak masuk keadaan keempat? Karena keadaan keempat itu boleh dibaca anna. Kan kita maunya yang yang dibaca inna. Terus. bil mahal. Halin wa amal. Wa amal. Baik. Ini termasuk yang dibaca inna atau hukiyat bil qawli atau halat mahal halin atau halat mahal halin kazurtuhu wa inni du amal ini dua tempat lagi atau dihikayatkan dengan memakai lafad qaul, atau menduduki kedudukan hal seperti pada contoh zurtuhu wa inni du amal ya ini dua tempat yang diwajib juga dibaca inna kalau ada kata kolak ini juga ni mutamimah sudah disebutkan. Terus. Qala syarih wa yajibu kasru hamzati Inna aidan rawi in huk in hukiyat bil qawli nahu qawli Allah an Isa qala inni abdullahi atani al kitaba wala budda an takuna mahkiyatan bil qawli walau ta'akharat nahu qala Zaidun li Muhammadin amsi innaka bakhilun aw halat mahal halin هذه الحالة الخامسة التي يجب فيها الكسر. الخامسا: إذا كانت في صدر الجملة جملة الحالية: «نه زرته وإني ذو أمل». فالواو واو الحالي والواو الحالي تقدر بإذ والتقدير والتقدير «إذ, إذ إني ذو أمل» فإن ما اسمها وخبرها في محل نسب حال. itu wajib di hamzah inna juga. Kadang keempat kalau dihikayatkan dengan kaul, Seperti firman Allah tentang Isa. Kola ini abdullahi atani alkitab. Kola ini. Dan harus untuk dihikayatkan dengan kaul. Ya. Walau tak akarat. Jadi kan walau buddha antakuna mahkiatan bil kaul harus yang dia itu dihikayatkan dengan kata kola. Walaupun dia diakhirkan. Nah contoh, kola Zaidun li Muhammadin ams inna kabakil. Jadi walaupun diakhirkan, kalau itu adalah dihikayatkan dengan ucapan, maka inna. Maka inna, kalau itu adalah ucapannya. Atau hal halla hal. Ini keadaan kelima yang wajib padanya di kasro. Yaitu kalau dia berada dalam awal jumlah halia. Contoh zurtuhu wa inni du amal. Maka waw di sini waw hal. Dan waw hal ditakdirkan dengan id. Ketika zurtuhu saya menziarohnya. Wa inni du amal. Iya, ketika orang yang mempunyai harapan. Ketika saya sebagai orang yang mempunyai harapan. Jadi itu takdirnya. Waw halia itu id. Wa takdir takdirnya it ini du amal. Maka inna bersama isimnya dan kobarnya berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Hal sebagai hal. Tempat berikutnya lagi tempat keenam. Tumma wa kasaru min ba'di fi'lin Ini mudah antum harus ingat pembahasannya donna. Dona dan kawan-kawannya kan memiliki tiga hukum. I'mal, ilgo, ta'lik. Nah, kalau di dibaca inna. Kalau ada inna setelahnya, itu tidak dibaca anna. Tapi dibaca apa? Inna. Kalau di Kata beliau, lakasaru. Mereka juga mengkasro. Itu memberi haroka kasro, dibaca inna. Setelah fi'il yang ditak, yang ditak yang ditaklukkan, bukan ya? Ditaklikkan seharusnya ya, bukan li, lu. Iya. Setelah fiil yang ditaklikkan, i iya di situ ya. Iya. Setelah fiil yang ditaklikkan, apa yang taklik? Batal amalan secara lafat, tidak secara mahal kedudukan. Sebagaimana antum tahu. Eh, tidak secara kedudukan. Iya. Bilam. Dengan lam. Kan taklik itu banyak. Untuk sudah lewat kan. Ada innafi, lanafi, manafi. Dan ada apa? Lam. Lamul ibtida. Masih ingat? Pembahasannya. Dita'likan dengan lam. I ilam innahu ladu tukok. Seperti ini contoh. Ilam innahu. Ilam tidak beramal di sini. Padahal temannya dona, Kenapa? Karena setelahnya ada lam ladu tuko. Ya, di sini dibaca inna. Terus, Kala, ini selesai tempat ke-6 ini, tempat terakhir. Qala syarih wa mimma yajibu fihi kasru hamzati inna sadisan inkana al-fi'lu mu'allakan bila billamil muzahlaqati. Nahu qawlihi azza wa jalallahu ya'alamu innaka la rasuluhu. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ونه اعلم انه لذو طغى، وإن كان حق حق إن أنه تفته بعد علم وشهد، ونه قوله تعالى ألم أن سيكون منكم مرضى، وقوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، لكنها كسرت من أجل اللام، وهذه اللام وإن كانت متأخرة في اللفظ فرتبتها التقديم على إن

Yang keenam, ingkana fi'lu mu'allaqun bil lam al muzahlaq. Jika fi'il itu dibatalkan amalannya secara lafaz dengan lam muzahlakoh. Nah qali ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Yang membatalkannya adalah adanya lam muzahlakoh. Nah i'lam innahu ladutuqah. Wa inkana hakku inna, walaupun haknya inna, anna ha bahwasanya dia dipatah. Ba'da alima wa syahida. Setelah alima dan syahida. Walaupun haknya. Seperti firman Allah Ta'ala, alima'an saya kunu. Alima'an, itu kan anak. Yang diringankan. Wa quli subhana, syahidallahu annahu. Di situ dibaca anna semuanya. La ilaha illahu. Ini karena tidak ada siapa? Tidak ada siapa? Tidak ada la Tapi kalau ada la muzahlako, wajib inna. Wajib inna. Lakin nahaku kusirot min ajlillam. Akan tetapi dia dikasro karena adanya lam. Wahadi lam, lam ini, wa inkanat muta akhirotan. walaupun dia diakhirkan, fi labdi dalam lafad, farut batuhat takdim ala inna maka kedudukannya itu dia dikedepankan di atas inna, iya kan? karena ini lamul ibtidah pada dasarnya asalnya lamul ibtidah, kemudian dia di zahlakoh dipisahkan dari inna, dia dipisahkan dari inna, iya, karena supaya tidak berturut-turut penguat langsung di awal semuanya, paham kan? falidalika laha oleh karena itu dikatakan terhadapnya ibtidak Namanya lamul ibtidak. Wa innama ukhirat tiada lain diakhirkan li alla yadukul harfu Supaya huruf taukid itu tidak masuk pada yang semisalnya. Supaya huruf taukid tidak masuk pada yang semisalnya. Walidhalika sumyat muzah lako. Oleh karena itu dinamakanlah muzah kelako. Apa arti muzah lako? Yang di akhirkan disingkirkan dari awal. Walam tu inna anha amila. Kenapa bukan inna saja kita akhirkan? Kenapa harus selam? Karena inna beramal, namanya yang beramal itu kan yang di awal. Sementara lam kan tidak beramal. Tidak beramal, ini alasannya. Kemudian setelah itu, penulis menyebutkan apa yang boleh padanya dua sisi. Nah, kalau antum melihat bahwa ini tidak ada bedanya, Alhamdulillah dengan kitab sebelumnya. Bedanya pembahasan, cara membahasakannya. Ibnu Malik membahasakannya dengan ringkas sekali dari bait-bait tadi itu. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, Insya Allah kita lanjut lagi nanti besok, Insya Allah itu setelahnya. Subhanakum